Mungkin sebelah Simpang Renggam sebab aku nak beli ni Nenas. Nenas MD4. Ni memang dah kebiasaan lah. Kalau 2 minggu sekali yang macam aku cerita hari tu, 2 minggu sekali je aku akan singgah kat sini untuk beli. Sebab yang ordernya selalunya wife aku lah. So sebelum tu aku akan makan dulu satu ke dua. Tapi pasal hari ni hujan lebat daripada pagi tu, aku tak buat singgah sebab sini ni masih ada hujan sebenarnya. Tapi tak ada selepas boleh lagi lah keluar kereta. Jadi biasa, macam biasa lah aku akan makan dulu Nenas MD4 ni dekat Intense sebelah Simpang Renggam. So lepas ni aku akan terus ke JB untuk change hotel. Dan besok pagi-pagi dah ke Sri Alam masih gudang untuk attend meeting. Ada 3 meeting. Jadi malam ni mungkin aku akan buat satu review apa tu cerita orang masa kat 2 minggu lepas. Lepas ni aku ada post pasal aku cerita yang hotel yang yang seram-seram tu kan. Aku akan cerita sikit sedikit yang apa pengalaman aku lah di hotel tu. So korang boleh check out lepas ni vlog aku yang akan datang tentang hotel tu. Dan untuk hari ni aku sampai sini je lah. So jumpa makan. Korang boleh cuba di MD4. Dia tak ada rasa pedor lidah, yeah? Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Hey.
Okey. Tipu ya? Okay, thank you. Assalamualaikum. Kembali semula di channel Mr. Cilabai. Hari ni aku alhamdulillah dah sampai di JB. So malam ni aku akan bermalam di suasana suite Johor Bahru, dan esok pagi keluar dah check out dah untuk meeting di Sri Alam Pasir Gudang. So inilah dia suasana suite dan suasananya di dalam suite yang aku dapat ni. So kalau daripada sekejap ya, aku rotate. Okay, kalau daripada tingkap dia, kita boleh tengok lah pemandangan Singapore kat sebelah sana. Bawah ni Pesada, Puteri Pen, yang tu padang apa tu, sultan apa, aku sendiri pun tak tahu nama dia. Dan banyak ada, masih lagi ada construction lagi di keliling suasana suite ni. Ujung sana tu Jabatan Bekalan Air ke TNB, macam tu lah. So hari ni agak ok cuaca sebab baru lepas hujan, so dia ada clear sikit lah. Sepanjang highway pun hujan daripada pagu sampai ke Skudai. Sampai Skudai tadi masih lagi hujan, renyai. So macam ni lah aktiviti aku selepas 2 minggu aku akan datang lagi sekali ke sini. Setiap 2 minggu lah sebenarnya akan ke JB untuk attend meeting. So malam ni mungkin kita akan sembang-sembang sedikit. Aku tak dapat nak tunjukkan hotel yang aku nak ceritakan tadi, yang pasal apa, ada cerita misteri. Tapi mungkin aku akan cerita lebih kurang je lah, bukan panduan lah sebenarnya, pengalaman aku tentang hotel-hotel yang berada di JB ni. Kita jumpa lagi sekali, sekejap lagi, sebab aku nak kemas barang, aku nak rehat, aku nak tukar baju, aku nak tidur kejap sebab letih. Semalam balik daripada Bali pun tak settle lagi ni, dah terpaksa bergegas ke JB. So kita akan berjumpa malam ni, nanti aku akan kita akan sembang-sembang lah, senang cerita kita sembang-sembang kosong. Assalamualaikum. Kalau dah tutup ni, kita tengah mandi, orang tengok lah, orang keliling tengok. So kena turunkan tirai. Ni lah dia bilik aku untuk malam ni. Yang ni sebenarnya untuk bilik untuk 2 orang ke 3 orang, tapi sebab aku datang seorang, mungkin bilik dah tak ada lah, bilik untuk yang single. So aku kena tidur di bilik yang besar lah. Ni ruang, mana pula pergi kerusi satu lagi ni. Ni ruang tamu dia. Sini meja makan. Sebelah kiri ni dapur. Ada microwave. Tadi ada staff hantar iron board lah, tu kena request. So kalau daripada pintu masuk dia, kita akan masuk macam ni lah. Yang kiri ni ada satu bilik lagi, tapi ni dia orang kunci sebab aku seorang aja. Ni pun bilik air, mungkin kunci. Yeah, okay. So untuk aku malam ni, aku tidur
di bilik yang bagi aku agak besar lah. Okay, ini dia bilik. Tengah berjalan ni nak menuju ke hotel, dah keluar duit ni sebab besok untuk parking nak kena bayar RM10. Langsung hari ni langsung dah ada duit rupa. Okey, kita terus.